Yo, what's up? Welcome back to Indoreact. Ya, udah lama sekali aku nggak mereaction band ini ya. Terakhir aku reaction adalah lagunya yang 2.6 bintang ya. Karena saat itu aku merasa band ini sangat unik ya di industri musik Malaysia. Nah, dan ini adalah singlenya dia yang paling famous ya, yang paling terkenal. Dan belum pernah aku dengar sebelumnya. Memang aku tahan untuk aku reaction di hari ini. Jadi langsung kita dengar aja Orkes Ahizadin yang judulnya Kejayaan. Dia ya, akustiknya enak, suara dia ini. Apabila pihak lawan tertawakan kemampuan, mentaliti perlu kuat, kualiti kan jadi hebat. Jangan kau patah semangat dan jangan sekali mengalah sebelum kau mulakan langkah. Kata kau tak mampu, kecapi semua itu. Karena hanya kau yang tahu apa yang dirimu mahu. Teruskan semua itu dan jangan sekali mengalah sebelum kau mulakan langkah. Pastikan nawaitu ikhlas kerana Allah bertemu.
itu produksinya Kamar Seni Studio ya ternyata ya. Ya, sangat berbeda sekali ya dengan lagu sebelumnya yang aku react 2.6 bintang-bintang ya. Kejayaan ini lagunya upbeat ya dan genrenya juga sangat berbeda sekali dengan genre 2.6 bintang-bintang ya. Tetapi tetap karakter bandnya ini tetap terasa karena vokalnya kalau menurut aku ya. Walaupun dia berubah genre atau merubah musiknya, kalau vokalnya tetap vokalisnya yang ini, itu masih terasa sekali orkes Aizadin. Karakter band ini nggak bisa lepas dari vokalisnya ini kalau menurut aku ya. Ya, kalau untuk lagu yang Kejayaan ini, menurut aku lagu motivasi ya, lagu yang memberi kita semangat ya. Dan pas awal-awal tadi, pas pertama-pertama tadi, aku merasa seperti mendengar lagu-lagunya Hujan ya, di album pertama mereka. Seperti lagu Dugaannya itu ya. Suaranya ini masih seperti suaranya Noh Saleh saat masih muda ya, kalau menurut aku. Dan untuk keseluruhan lagu ini bagus ya, keren ya. Video klipnya juga keren, suit-suitnya pas diatur ya. Tapi kalau untuk segi musikalitas, aku lebih suka lagu 2.6 bintang ya daripada lagu yang ini. Tetapi tetap Orkes Aizadin salah satu band favoritku. Dan terus support Orkes Aizadin ya, karena band ini adalah band bagus dan dia masih indie label. Artinya mereka masih produksi dengan biaya sendiri. Jadi kita perlu mensupport band mereka ya, agar terus ada, bisa berkarya terus, menghibur kita ya. Ya itu aja kalau menurut aku untuk video kali ini. Cukup sampai di sini aja, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe, share, dan like. Akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao!